Spiritus et Filii Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita yang senantiasa menyayangi dan mengasihi kita. Untuk mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Kita menggunakan Mazmur tanggapan hari ini dari Mazmur 50 sebagai doa kita. Orang yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Bukan karena kurban sembelihan engkau dihukum, sebab kurban bakaranmu senantiasa ada di hadapanku. Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu atau kambing jantan dari kandangmu. Apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu, padahal engkau membenci teguran dan mengesampingkan firmanku? Itulah yang engkau lakukan. Apakah aku akan diam saja? Apakah kau kira aku ini sederajat dengan kamu? Aku menggugat engkau dan ingin berperkara denganmu. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai kurban, ia memuliakan daku. Siapa yang jujur jalannya akan menyaksikan keselamatan yang dari Allah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Markus bab 2 ayat 18-22 sebagai bahan bacaan dan permenungan kita pada hari ini. Waktu itu, murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa. Pada suatu hari datanglah orang kepada Yesus dan berkata, "Murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, mengapa murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat pengantin pria berpuasa selagi pengantin itu bersama mereka? Selama pengantin itu ada bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, pengantin itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, sehingga makin besarlah koyaknya. Demikian juga, tak seorang pun mengisikan anggur baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur tersebut akan mengoyakkan kantong itu, sehingga baik anggur maupun kantongnya akan terbuang. Jadi, anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah sabda Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, baik Mazmur tanggapan yang menjadi doa kita maupun Injil yang kita baca hari ini memiliki satu benang merah, yakni ajakan agar kita hidup dalam paradigma baru, dengan perspektif yang baru dan dengan perilaku yang baru pula. Dan itulah yang kita temukan di dalam Yesus sebagai kiblat dan model kehidupan kita. Dalam Mazmur tanggapan
Pemazmur menyadarkan kita akan kehendak Allah. Allah yang senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita apabila hidup kita diperbaharui dengan suasana syukur dan selalu memuji dan memuliakan Tuhan. Juga ditandai dengan kehidupan yang jujur, yang senantiasa berpegang pada firman Tuhan, maka hidup kita akan diberkati dan kita akan menyaksikan, mengalami keselamatan yang disediakan Allah bagi kita. Keselamatan itu disediakan bagi kita dalam sosok pribadi yang bernama Yesus, yang dalam Injil mengidentifikasi dirinya sebagai sang mempelai, dan kita ini adalah sahabat-sahabat sang mempelai. Suasana mempelai dalam pesta perkawinan pada umumnya, normalnya adalah sukacita. Tadi malam saya menghadiri undangan pesta pernikahan salah satu keluarga sahabat saya di Semarang, yang sejak kurang lebih 17 tahun terakhir ini juga bekerja sama dalam karya kerasulan jurnalistik yang saya kembangkan. Beliau membantu kami dalam proses pencetakan karya kerasulan jurnalistik kami, khususnya dalam bentuk majalah, yaitu majalah Inspirasi Lentera yang Membebaskan. Sahabatku Pak Aris Suryandaru kebetulan menelpon saya, dan beliau memastikan supaya saya bisa hadir dalam pesta pernikahan untuk putrinya. Suasana pesta menurut hemat saya luar biasa istimewa, karena tidak ditandai dengan sekadar suatu pesta pora, tetapi ada warna religius dengan puji-pujian, dengan nyanyi-nyanyian yang mengajak kita untuk memuliakan Allah. Saya bisa memahami sukacita dan merasakan kegembiraan dan sukacita beliau, Pak Aris dan Bu Aris, waktu kami saling berjumpa, kemudian mengucapkan selamat kepada beliau, saya mengucapkan selamat kepada beliau. Suasana itu penuh sukacita. Dan saya mengatakan kepada beliau, Pak Aris, Bu Aris, ini satu pengalaman sesuai Injil hari ini, Injil hari Minggu kemarin sebetulnya, yakni Yesus yang mengubah air menjadi anggur dalam pesta pernikahan di Kana. Saya mengenal dengan baik mempelai putri. Hidupnya selalu ditandai dengan mujizat, karya Tuhan yang mengubah air menjadi anggur di dalam kehidupannya, yang kalau dipikir-pikir secara manusiawi, akal sehat, sebetulnya tidak mungkin. Tetapi yang tidak mungkin bagi kita, ketika kita membawanya kepada Tuhan, semuanya menjadi mungkin. Perjuangan hidup dan mati ibaratnya seperti itu, yang dialami oleh mempelai putri yang saya kenal dari masih remaja sampai perkawinannya. Istimewa, yang bagi saya menandakan karya Allah itu selalu luar biasa istimewa, asal kita mau percaya, mengandalkan kekuatannya. Dan inilah yang saya temukan juga di dalam Injil pada hari ini. Kita diangkat menjadi sahabat mempelai untuk bersuka cita, bergembira, memuliakan Allah. Hidup yang ditandai dengan rasa syukur, tetapi juga dalam komitmen dan kepedulian untuk saling menopang satu terhadap yang lain di antara sahabat-sahabat sang mempelai. Dan untuk itu, kita diajak untuk menjadi kantong baru, diisi anggur yang baru, anggur sukacita, anggur kebahagiaan, anggur puji-pujian dan kemuliaan bagi Tuhan yang diwujudkan di dalam seluruh perilaku, sikap hidup yang berserah kepada Allah. Dan kalau itu bisa kita lakukan, kita pasti menerima rahmat dan berkat di dalam hidup kita. Sakit penyakit yang bahkan mungkin menurut akal sehat pikiran kita secara medik mestinya tidak bisa sembuh,
menjadi sembuh, yang bersangkutan sehat, kuat, penuh semangat, menjadi berkat bagi umat dan bagi masyarakat. Sekurang-kurangnya itu yang saya tangkap dan bisa saya renungkan. Mohon maaf, Ares, Bu Ares, terima kasih atas pengalaman indah yang boleh saya jumpai, rasakan bersama Netsa, Krisna sebagai pasangan suami istri baru yang penuh berkat, dan juga kakaknya, Niko, yang selalu diberkati Tuhan. Pasti panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih dimanapun berada, kalau kita mau betul-betul berserah kepada Tuhan, mengandalkan kekuatannya sebagai sahabat-sahabat sang mempelai, hidup kita akan diberkati. Mari kita menjadi kantong baru untuk anggur baru yang akan dicurahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapa Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.